Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today is to, is second day in Merbok homestay dusun, inap dusun homestay. Kami keluar mencari sarapan atau kuih di sekitar bandar Pekan Merbok. Jadi nak berasa homestay ni, dia bersebelahan sahaja dengan Museum Arkeologi. Tapi masa kami datang hari ni, bangunan utama tu sedang renovasi. Jadi kalau nak datang juga tu, melawat luaran sajalah. Melawat luaran saja. Banyak juga di sini ni. Kami dah sampai di Pekan Merbok. Dekat je Pekan Merbok. Sana nampak gunung, Gunung Jerai tu. Kami duduk di sikit bawah tu je, kaki bukit Gunung Jerai. Dekat dengan balai polis. Keluar sikit dalam 1 kilo dah Pekan Merbok. Jadi pagi ni kita sarapan dulu sebelum kita bungkus kat depor-depor ni. Jadi program pada hari ni, depor kata nak bakar ikan. Jadi kita cari ikan lah, bakar. Kita makan dulu, kita sarapan dulu. Jom sarapan. Kuih banyak lah. Kuih lah. Okey, ikan lah. Ni suasana Pekan Merbok. Di Kedah. Oh, di sana apa dah? Abang, assalamualaikum. Pisang kaki ada jual tak? Oh, puas cari wey. Okey. Pasar Merbok. Pasar Abang Merbok juga. Jajah sayur sikit, beli sayur lah. Makan roti telur dua. Cik kau hang roti telur apa? Telur dua, kosong lima bungkus. Kita kena roti dulu kat sini. Roti telur, roti telur. Okey. Okey, ni second day di Merbok, homestay inap dusun. Depa pagi-pagi dah terjun dah dari kolam ni. Air bukit fresh daripada Gunung Jerai. Unlimited water. Jadi kita pergi Pasar Merbok beli ikan, salah satu ikan terbuk.
Jadi so hari ni kita nak bakar ikan untuk makan tengah hari. Kita gunakan tempat yang disediakan oleh inap desa ni. Semua ada, bersih tempat ni. Tiarang pun dah ada. Jadi saya nak hidupkan api dulu sebelum mereka-mereka tu menyediakan bahan-bahan untuk untuk membakar ikan. Okey, kat sini kita nak bakar ikan, ada daun pisang cari. Sekitar ni ada daun pisang. Kemudian kita boleh kutip ulam-ulam. Ulam-ulam untuk kita makan tengah hari nanti. Ini semua pokok ulam ni. Macam-macam ulam ada kat sini. Okey, yang muslimat siang sayur. Udang banyak lagi ke udang? Okay, proses pembakaran ikan dah bermula. Hari ni kita beli terbuk seekor, siakap 2 ekor. Nampak macam sedap ni, tak tahu lah. Sekejap. Okay, kami dah siap-siap nak kemah dah. Dah siap mandi, dah puas dah mandi di inap dusun. Di Merbok. Makanan pun kita dah ready, cuma kita tak makan lagi. Mungkin sebelum balik, kita akan singgah di depan tu. Museum Arkeologi. Tapi kawasan luar je lah. Tengok batu-batu, barang-barang lama. Okey. Beres. Sos dia tak berapa cukup. Adik. Ya, ini ulam-ulam ni dipetik di keliling inap dusun. Ulam ni. Keliling rumah yang homestay ni banyak ulam. Cari besar. Ini mana yang ulam? Buat ayam. Tak ilah Allah. Ni. Udang kat sana ni. Okay, time for lunch. Lepas penat, mandi kolam. Air fresh daripada Gunung Jerai. Masuk kolam. Yang mana nak mari sini, boleh booking Tuan Haji Sabri dulu. Nanti ambil nombor telefon pada description bawah. Okay, eksplorasi kami ke Merbok sudah selesai. Kami check out pukul 1:30 lepas makan. Jadi kami pun malah nak masuk Museum Ekologi ni. Tak malah nak masuk lah. Sebab tengok benda tak menarik. Batu-batu, perahu lama, lesung batu. Yang kedua, bangunan-bangunan yang ada kat atas tu masih lagi dalam penambahan dan baik pulih. Jadi mungkin insyaAllah kita akan masuk lain kali. Tapi di sini ada satu tempat, nama dia Itu Je Batu Hampa. Lawa juga tempat dia belah sana. Tu nampak. Itu Je Batu Hampa. Jadi insyaAllah kita jumpa pada next video dalam ekspedisi kami. Jangan lupa subscribe saya punya channel, komen dan like, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru. Okey, assalamualaikum.